agama Islam telah mengharamkan semua unsur perjudian sama ada melalui permainan, hiburan dan sebagainya, kerana judi adalah perbuatan keji, perbuatan syaitan dan berdosa besar. Agama Islam telah awal-awal lagi mengharamkan judi dan jelas kesan-kesan yang tidak baik daripadanya. Tetapi masih ada di kalangan orang-orang Islam yang ingkar dan melakukan permainan yang haram ini. Baru-baru ini, jerama kasino besar Amerika Syarikat One Resort bahkan melibatkan perniagaan di UAE, negara yang sebelum ini tidak membenarkan aktiviti perjudian. Syarikat yang bertapak di Nevada sebelum ini mengumumkan bahawa perjanjian berbilion dolar dengan UAE bakal menyaksikan syarikat itu membuka hotel mewah dengan 1,000 bilik, 10 restoran dan kemudahan perjudian di Bandar Ras Al Khaimah. Pengumuman ini dibuat seiring dengan kenyataan Lembaga Kemajuan Pelancongan Ras Al Khaimah yang memperkenalkan bahagian baru dipanggil Jabatan Hiburan dan Peraturan Perjudian, yang akan mengawal selia resort persepadu yang merangkumi operasi hotel, hiburan, restoran, spa, kedai runcit, kawasan konvensyen dan aktiviti perjudian. Menurut laporan media antarabangsa, sehingga kini pihak Ras Al Khaimah tidak mengulas lanjut mengenai perjudian yang dimaksudkan oleh mereka. Persoalan yang timbul, adakah perjudian yang bakal diperkenalkan di UAE berbentuk pertambahan dengan wang tunai? Lihatlah, negara-negara Arab semakin sombong. Lihatlah keangkuhan mereka. Sedikit pun mereka tidak takut dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, malah langsung tidak malu dengan negara-negara Islam yang lain.